Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2019, PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 3 memberikan apresiasi kepada para pelanggan setia pengguna produk Pertamina non-subsidi yang dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Jalan Laswi Kota Bandung Rabu siang. Selain itu, pemirsa, pihak Pertamina pun mengajak para pelanggan setianya untuk senantiasa menggunakan aplikasi pembayaran non-tunai yang merupakan program dari pemerintah, yaitu Link Aja. Tujuannya agar memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi pembayaran. Bertempat di SPBU Laswi, Jalan Laswi, Kota Bandung, pihak PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 3, Rabu siang membagikan sejumlah merchandise berupa goodie bag sebagai apresiasi kepada para pelanggan setia produk Pertamina non-subsidi yang hendak mengisi bahan bakar minyak kendaraannya. Hal itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, pihak PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 3 pun mengajak para pelanggan yang hendak mengisi bahan bakar kendaraannya untuk melakukan transaksi non-tunai dengan menggunakan aplikasi Link Aja yang merupakan program pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mempermudah para pelanggan dalam melakukan proses transaksi pembayaran sekaligus mendapatkan sejumlah keuntungan dalam setiap transaksinya. Seorang pelanggan setia produk Pertamina non-subsidi, Hidayat, mengaku cukup senang dengan adanya kegiatan yang digelar pihak Pertamina ini. Terlebih dengan cara transaksi menggunakan aplikasi Link Aja yang menurutnya cukup banyak mendapat keuntungan. Kalau menurut saya di zaman sekarang itu sangat mempermudah, kedua banyak bonusnya, jadi sangat menguntungkan untuk konsumen. Lama mau menggunakan? Pakai Link-nya sekitar 2-3 bulan kurang lebih. Sangat membantu, apalagi programnya banyak cashback. Sementara itu, Branch Manager Pertamina Jawa Barat Sylvia Grace Yuvena mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai apresiasi pihaknya kepada para pelanggan setia yang menggunakan bahan bakar produk Pertamina non-subsidi. Selain itu, pihaknya pun mendukung program pemerintah dengan mensosialisasikan serta mengajak para pelanggannya untuk senantiasa meningkatkan transaksi menggunakan aplikasi Link Aja. Terlebih jika pelanggan menggunakan aplikasi Link Aja dalam setiap transaksi pembelian bahan bakar non-subsidi, mereka pun mendapat keuntungan promo cashback sebesar 25% setiap bulannya hingga akhir Desember ini. Jadi Pertamina saat ini ikut mendukung program pemerintah untuk meningkatkan transaksi cashless di seluruh Indonesia. Ada 6.000, kurang lebih 6.000 SPBU kami seluruh Indonesia, dan kami menggunakan Link Aja. Jadi untuk tahap awal, untuk kami juga bekerja sama, kami berusaha untuk memperkenalkan Link Aja ini kepada konsumen yang mengisi di SPBU. Selain itu juga untuk saat ini sedang ada promo hingga akhir Desember. Konsumen yang mengisi BBK, bahan bakar non-subsidi menggunakan Link Aja, bisa mendapatkan promo cashback sejumlah 25% setiap bulannya hingga 31 Desember. Dan khusus untuk tiap hari Jumat, kami ada program yang namanya TGIF, Thank God I'm Full Tank. Jadi untuk pengisian full tank Dex Series dan Pertamax Series di SPBU yang berpartisipasi, ada sekitar 44 SPBU di wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat, itu dapat menikmati promo cashback hingga 50% dalam bentuk voucher BBK, maksimal Rp25.000. Sylvia menambahkan jika pihaknya pun kini tengah memberikan promo lainnya berupa program TGIF atau Thank God I'm Full Tank kepada para pelanggan khusus pengguna Dex Series dan Pertamax Series. Minimal pengisian full tank, pelanggan pun dapat keuntungan promo cashback hingga 50% dalam bentuk voucher BBM yang diberlakukan hanya setiap hari Jumat di 44 SPBU yang tersebar di daerah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.